Kabar bahagia datang dari penyanyi tanah air Rizky Febian dan Baharini Raharja yang telah melangsungkan pernikahan di Hotel Raffles Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat 10 Mei 2024. Rizky Febian meminang Mahalini dengan mahar berupa logam mulia sebesar 20 dan 24 gram dan uang tunai senilai Rp10.050.000. Souvenir pernikahan dari kedua artis ini pun tak lepas dari perhatian netizen. Dengan bekerja sama oleh vendor Howell & Co, kedua pasangan ini memesan sebanyak 2.000 souvenir. Adapun yang menjadi isi dari souvenir tersebut berupa handuk premium berwarna burgundy dan sebuah sajadah. Semuanya dibalut dengan elegan dalam kotak khas Howell & Co yang diberi sentuhan personal bertuliskan MR. Namun yang membuat banyak orang terkesan bukan hanya kemewahan souvenir tersebut, melainkan keberkahan yang tersemat di dalamnya. Pemilihan sejarah sebagai salah satu souvenir Rizky Febian dan Mahalini menuai respon positif dari netizen di media sosial. Netizen menganggap apa yang diberikan oleh pasangan ini pahalanya akan terus mengalir, sebab para tamu undangan dapat menggunakan sejadah tersebut untuk beribadah. Mereka juga menyebut ide tersebut sangat mulia dan tentunya bermanfaat. Ustaz Maulana pun yang menjadi salah satu tamu di pernikahan tersebut juga memberikan apresiasinya terhadap pilihan souvenir yang bernilai ibadah tersebut. Ia berharap semoga hal ini dapat menjadi amal jariah bagi kedua mempelai, dan ini juga bisa menjadi contoh amalan yang dapat diikuti.